Luluh hati seorang ibu apabila melihat persiapan majlis perkahwinan anak perempuannya rosak selepas rumah mereka dilanda ribut dalam kejadian di Taman Bandar Baru Putra Berjam. Menurut Nur Azra Othman, 52 tahun, kejadian sekitar pukul 3.50 petang itu berlaku sekelip mata tanpa sempat dia dan keluarga menyelamatkan barangan untuk majlis perkahwinan itu termasuk hantaran dan pakaian pengantin. Katanya hujan lebat diikuti angin kencang mengakibatkan bumbung dan sengkuap tercabut hingga air hujan masuk ke dalam rumah. Menurut Nur Azura, selain bilik pengantin, tiga bilik lain di rumahnya turut banjir hingga mengakibatkan perkakasan di dalam bilik termasuk perabot dan barangan elektrik rosak. Tambahnya, buat masa sekarang dia berusaha membaiki semula bumbung yang tercabut dan berharap kerja-kerja pembaikan itu dapat disiapkan segera. Sementara itu, dalam kejadian sekitar pukul 3.50 petang itu, hampir 30 rumah di kawasan perumahan itu Bandar Baru Putra, Taman Putra Indah dan Taman Indah mengalami kerosakan akibat ribut. Kejadian itu bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kecederaan maupun kemalangan jiwa. Setakat ni kalau ikut macam yang saya kata itulah, 4 bilik lah yang mengalami kerosakan. Kemudian boleh dikatakan bilik pengantin, bilik saya, semualah habis macam almari, katil, semualah. Boleh dikatakan banjir dah semua di kawasan situ. Jadi barang-barang hantaran, pekakas-pekakas untuk persediaan perkahwinan ni saya memang tak tengok langsung. Sebabnya agak sedih jugalah kan keadaan menimpa dalam saat yang terdekat ni. Jadi insyaAllah saya cuba usahakanlah dalam masa yang terdekat ni untuk siapkan benda tu. Tapi cuma saya konsentrate sekarang ni untuk tampalkan dulu mana yang ada atap-atap ke apa semua tu, saya sediakan yang tu dulu. Sebab kalau saya cuci pun masih berlaku juga benda tu kan. Tapi ini saya dah siapkan semua baru saya konsentrate balik benda tu. Itulah saya pun agak terkejut sebab benda tu dalam secara spontan saja. Sebab bila dia datang tak sempat nak selamat apa sebab terus semua terbang. Atap depan, porch, oiling, kira je 4-4 bilik semua atap semua terbang. Itulah keadaan dia.